Halo Sobat Properti, saya lagi di mana nih ya? Ini row jalannya lebar, terus lingkungannya asri, cakep banget. Ini ada satu rumah yang akan saya pasarkan. Rumahnya besar, terus juga rapi banget seperti baru. Dengan luas tanah 140 meter persegi, tipe lebar 8, dan luas bangunannya 150 meter persegi. Ikutin terus videonya ya. Nah, sekarang Juli udah berada di depan rumahnya. Ini untuk model rumahnya modern minimalis dan untuk carportnya ini muat dua mobil. Nah, rumahnya ini juga udah dua lantai dan sudah siap huni banget. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, begitu masuk ini udah terasa banget long banget ini rumahnya. Terang banget lagi, kenapa? Karena ini jendela kacanya tuh besar-besar ya, dari atas sampai bawah ini. Dan ini rumah sudah high ceiling loh, jadi ini mewah loh. Dengan dimensi tanahnya ini lebar 8 dan panjangnya itu 17,5 meter persegi. Jadi lega banget. Jadi area depan ini adalah area ruang tamu. Dan di sini bisa kita tempatkan untuk meja makan ya, area makan. Nah, sini nih dapurnya. Ini dapurnya juga udah letter L ya, jadi udah lega banget nih. Ya, di sini masih bisa kita buatkan untuk lemari penyimpanan. Dan di belakang sini masih ada service areanya, jadi untuk jumlah kamar tidurnya sudah 4 plus 1. Jadi ini adalah area kamar ART dan kamar mandinya. Nah, untuk lantai satunya ini ada satu kamar tidur di bawah, biasanya untuk kamar tidur tamu atau orang tua ya. Plus ada kamar mandi, tapi di luar ya. Yuk kita lihat. Ini untuk tangganya juga railingnya ini railing kayu ya, ini kokoh banget ya. Dan modelnya simple. Tapi nice, dan untuk ukuran lebar tangganya juga ini udah sangat nyaman ya. Nah, begitu naik di sini kita bisa nge-view nih untuk high ceilingnya di sini kelihatan. Jadi kalau mau mewah ini bisa dipasangkan lampu gantung hias yang cantik, pasti otomatis langsung berubah, cakep banget. Nah, di kamar tidurnya ini di lantai 2 ada 3 kamar tidur lagi. Kita cek dulu yuk kamar tidur anak yang pertama. Jadi untuk kamar tidur anaknya ini berseberangan dan di tengahnya ini ada kamar mandi sharingnya. Untuk kamar mandinya aja segede gini loh. Sekarang kita lanjut yuk, kita lihat master bedroomnya. Nah, untuk master bedroomnya ini sangat lega ya, ini lega banget. Ini untuk ranjang ukuran 200 pun ini masih kuat banget dan area sini bisa penempatan untuk klosetnya ya, untuk lemari-lemari bajunya, wardrobe, dan di sini masih mendapatkan cahaya alami langsung karena dengan jendela yang menghadap ke taman belakang. Dan tentunya di kamar utama ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan gede banget loh, yuk kita cek. Gimana Sobat Properti, udah lihat kan rumahnya cantik banget. Dan lingkungannya juga bisa dapat seperti ini. Dan ada jogging tracknya lagi. Ini berada di lokasi Citra Raya, tepatnya adalah di Cluster The Leaf. Nah, untuk rumahnya ini dipasarkan dengan harga 1,5 miliar. Dapat rumah seperti itu dan cantik banget dan udah rapi banget, siap huni. Yang berminat, jangan lupa langsung hubungi Juli di nomor di bawah ini untuk janjian survei ya. Thank you, bye-bye.